Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan kami 4BC Channel. Kali ini saya akan mereview buah duku yang ada di kebon. Ini tepatnya di daerah Komering. Ini dukunya banyak sekali teman-teman. Nah, yang saya bahas bukan masalah panennya ya teman-teman. Nih, di atas ini tinggal sedikit buah ya teman-teman. Ini tinggal sedikit bukan karena diambil ya teman-teman. Di bawah seperti ini. Sudah sampai matang, rontok, jatuh sendiri. Tidak diambil. Bukan karena gimana-gimana ya teman-teman. Tapi karena tidak laku. Ini banyak sekali. Harga per kilonya itu tepat di sini dari petani itu 3.000 setelah dipanjat, teman-teman. Jadi per kilo itu ongkos memanjat itu 1.000. Jadi tinggal 2.000. Belum makan, minum, transportasi. Makanya masyarakat bingung, teman-teman. Kalau dipeti itu diambil dari petani, dari selesai petian, itu 45.000 saja teman-teman. Jadi yang katanya di media sosial, di berita, bahwa sekali panen duku Komering itu, duku rasuan, sampai bisa beli 3 expander, 5 expander, hoax teman-teman. Ini buktinya. Ini tidak tahun ini saja, setiap duku itu berbuah pasti murah teman-teman. Pernah itu sampai 500 hanya per kilo. Ini sebelum matang ini banyak sekali buahnya, sampai rontok seperti ini. Ini seperti ini jadinya. Dibiarkan. Ini ditunggu sampai dekat Lebaran, semoga harga naik teman-teman. Kalau 5.000 per kilo turun dari batang atau panjatan, petani masih dapat untung teman-teman. Masih sedikit, masih ada hasilnya. Tapi kalau 3.000 turun dari batang, susah teman-teman. Tipis sekali. Nih. Ini juga 3.000 itu tidak banyak yang ambil teman-teman. Kalau seumpamanya ada harga tapi barang diambil, itu enak teman-teman. Ini tidak. Jadi petani itu bingung. Ada harga tapi tidak ada yang mau beli. Nih. Ini rontok sudah terlalu matang teman-teman. Dulu itu yang rontokan seperti ini. Ini kan masih bagus teman-teman nih. Harganya itu 2.500 diambil di bawah pohon. Atau yang punya yang ngumpulin. Ini seperti ini bagus semua. Sekarang tidak ada harga teman-teman. Hanya untuk dimakan saja. Segini banyaknya duku, siapa yang mau ngabisin? Jadi yang katanya sekali panen bisa beli 3 expander, 5 expander, itu hoax teman-teman. Pembohongan. Karena di sini itu 45.000 per peti. Kalau per kilonya itu 3.000. Tuh. Ini buah semua teman-teman. Di atas itu tinggal sedikit, bukan diambil. Tapi karena sudah rontok. Oke teman-teman, sekian dulu. Jadi jangan percaya di media sosial atau di berita yang katanya bisa beli 3 expander, 5 expander. Itu pembohongan publik. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.